Halia, di mana Cik Nur Tama bukan pembeli yang sangat bertuah. Jadi pakai ke frame? Frame dah pakai. Amboi, frame dah pakai. Okey, frame, lepas tu bila nak pakai, ambil. Ya? Okey, jadi mari kita ambil gambar, bagi kesempatan. Boleh tak kita ambil? Okey, silakan. Yang cembir ke depan. Dua-dua. Yang
ada karaoke, jarang sekali lah. Jarang sekali. Tak apalah, cuba lagi ya. Next time, jangan risau. Anda yang kurang bernasib baik, anda masih lagi akan mendapat hadiah sagu hati, Tania. Tapi sekarang ni kita ada dua orang. Boleh tak kita nak buat keputusan yang mana satu? Betul. Nak satu lagi? Betul. Satu lagu lagi. Satu lagi. Ha? Nyanyi sambil berjoget? Ah, satu lagu? Ha. Ah, kau jangan main-main sis. Kau berjoget. Ha. Nak satu lagu ke? Boleh ke? Ada masa lagi ke kita satu lagu? Hebat ya, semua tahu lagu saya. Yang dekat depan sana pun menyanyi. Oh, saya rasa terhibur pula dah duduk kat tepi tu, rasa tak sabar nak lihat terbentas. Okey, saya nak bagikan hadiah ini kepada pemenang yang utama, yang mana? Pizza? Ayam bertudung warna merun ni. Oh, merun, okey. So yang pertama dapat ini ya. Senyum, senyum, senyum. Untuk orang pertama yang dapat rasa Beauty City. Wow. Siapa-siapa? Ayah Ken Salam. Waalaikumsalam. Oh, panjang cerita dia. Cuba cerita kat orang sana. Okay, dia kata sama-sama main music band polis. So, kita orang anak polis. Jadi, ayah main music untuk saya dulu ya. Ken Salam kat ayah ya. Bangkitkan
menyebabkan mood gembira. Yes. Jadi salah. Jawapannya adalah melicinkan. Yes. Sorry salah. Okay, okay. Next question. Next question. Tak ada dapat bintang. Bintang. Minat Datuk Sri Siti apa ni? Tak spending ke? Boy. Sedangkan jawapan kat tangan. Okay, soalan yang kelima. Di manakah tempat kelahiran Datuk Sri Siti Nurhaliza? Allah. Tak, tak. Apa Allah? Apa ni? Kampung awak dekat mana? Oh, yeah. Mana? Mana? Datuk Sri Siti Nurhaliza. Dengar. Tak, sebab dia dah sebab dia. Awak tak boleh jawab. Apa jawapan dia? Kau jangan buat malu. Pakai sikit-dikit. Pakai sikit-sikit. Pakai ini. Ui. Tak dapat jawab. Jawapan dia adalah Temerino Pahang. Yes. Tapi next, next. Next question. Apakah tarikh kelahiran Datuk Sri Siti Nurhaliza? Yang pernah membuat konsert solo di Royal Albert Hall London. Betul atau salah? Satu lagi yang kuning. Betul. Betul. Speaker please. Dan dah habis dah soalan dia. Okey, yang ni dapat dua. Yang ni dapat dua. Yang ni pun dapat dua. Yang tadi dia. Gentlemen.
gentlemen. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang telah bersama dengan kami sehingga ke waktu ini. Sekali lagi, jangan lupa untuk follow Shopee_MY dan juga follow Official Simplicity. Dan anda juga boleh menggunakan hashtag rasmi kami iaitu Shopee@Simplicity. Make sure hashtag ini akan trending pada malam ini kerana malam ini adalah konsert mini istimewa khas untuk peminat-peminat yang disayangi oleh Dato' Sri Siti Nurhaliza. Jadi seperti artis lain di luar sana, sememangnya mereka ada ramai peminat. Okey? Macam saya, peminatnya Nan Hador. Okey, macam artis-artis lain. Jadi anda kena tahu bahawa peminat inilah yang mendukung dan juga yang sentiasa berada di belakang seseorang artis. Peminat Dato' Sri Siti Nurhaliza sendiri menggelarkan diri mereka sebagai... Bagus. Dan malam ini saya nak tahu ada ramai tak Siti Zara? Tanya. Kita belum faham, tak tahu. Baiklah, hadirin dan hadirat sekalian untuk konsert mini Shopee X Simplicity. Dengan ini kita ada persembahan membuat persembahan kerana sebelum ini mereka melihat saya membuat persembahan, betul? Menghiburkan mereka. Jadi bagi Chan, dia rasa macam mana buat persembahan tak pentas? Seronok ke? Seronok semput. Bukan senang kan nak menari? Itu baru menari, belum menyanyi lagi. Tapi apa yang paling seronok? Bersama-sama dalam konsert Shopee. Dan benda ni macam kejayaan ataupun kenangan paling manis buat kami semua yang kami pernah ada bersama dalam konsert Siti Nurhaliza, mewakili Siti Zona. Terima kasih. Jadi terima kasih atas kerja keras, latihan cuma beberapa hari saja. Saya beritahu pun dalam seminit, kan, tiga hari dan mereka memberikan persembahan yang terbaik. Jadi terima kasih Siti Zona, terima kasih wakil-wakil Siti Zona. Sizzle yang lain ada kat sini. So, okay, Sizzle lah boleh minum. Kesian tengok, cunap dia. Okay, Alhamdulillah. Kita dah dengar, kita dah tengok tarian daripada peminat saya. Jadi sekarang ini masa untuk goyang Shopee. Malam ni I upload tau. Malam ni I upload video tu khas persembahan Siti Zonas di konsert mini konsert Siti Nurhaliza X Shopee. Wow. Wow. Step tu siapa yang buat step? Step tu Aid dan Adam. Wow.
Alhamdulillah. Di antara yang tak pengsan tadi lah. Alhamdulillah. Keseluruhan konsert malam ni macam mana? Konsert ni macam ada konsert tissue. Konsert tissue. Menangis mula-mula dah sebab ni. Mula-mula dah sebab. Oh my god. Ayah cakap, alamak, Turki kalau memang dia sebab, memang tak boleh nyanyi. Itulah. Dia tak boleh, tak boleh. Duduk pula sebelah ratu air mata, Mar. You yang nangis? Ayu nangis, Mar pun nangis. Mar nangis juga. Tapi tak nampak. Banjir lah. Banjir lah sikit je. Tapi lagu terhantu lah sekali best. Yes, best. Sampai lah macam ada something kat belakang I. Pontianak lah. Lagu so, bila balik Singapura? Besok I balik Singapura dah. Okay, Tok. Seminggu dah kat sini. Dari Hindu family. Kapan Tok T? We love you Tok T. We love you so much. Best hari ni. Konsert sangat best. Dan terima kasih bagi peluang jadi penari untuk konsert Shopee X City. Okay. Mar ni making mark sebenarnya ni. Cerita berjadi dengan beli-beli semua ni. Beli kat mana? Di Bangkok lah. Bangkok. Preparation last minute. Buat kat mana preparation? Kita orang berlatih dekat dua studio berasingan. Studio kan? Sewa studio kan? Sewa. Walaupun 3 hari tapi cubalah buat yang terbaik. You guys synchronize tu ada lah? Boleh dah. Boleh sikit-sikit kan. Apa yang penting, apa? Rasa bangga kerana menjadi mewakili Siti Zonis yang lain menjadi turut terlibat sama as a team concert Shopee Exhibition ini. Wow. Jom kita tengok persembahan Mar dan Siti Zonis yang lain. Jom. Hai, saya Zu. Di konsert Shopee X Simplicity Mini Concert. So malam ni konsert sangat best dan konsert Siti kali ni, Dato' Siti kali ni sangat lain daripada yang lain. Sebab dia ada hiburan, dia ada game, kita boleh happy, sangat gelak lah. Sangat-sangat happy, best dan kita boleh follow lagu-lagu lama yang Tok T jarang bawa. So, Zu sangat happy malam ni. Thank you Tok T. Momen paling best? Momen paling best, masa Tok T pandang kita. Gitulah. Ucapan tahniah lah, 500,000 subscriber kat YouTube. Okay. Tok T, Zu ucapkan tahniah. Tok T dah mencapai 500,000 subscriber dalam YouTube. Wow, 500,000. So, yes, so teruskan lagi. Zu pasti lepas ni akan cepat je Tok T nak sejuta. Nak lagu. Sejuta terus. Pada sejuta tau. Sejuta terus buat konsert eh. Yes, buat konsert lain pula. Alright, thank okay, you. Okay, jumpa pula surprise tau. Bye. Okay, persembahan Dato' Siti pada hari ini, as usual, yang tak expect macam lagu yang dia mixkan dengan apa, Kabelu eh. Okay, lagu tu lagu Antar Pemana yang dia mixkan dengan lagu Kabelu tu memang I tak expect. So, vokal dia tak boleh disangka lah memang vokal dia yang terbaik, yang bagus. Persembahan yang mantap walaupun I dapat tahu yang beliau buat rehearsal tak sampai seminggu tapi beliau mampu buat konsert yang terbaik. Momen yang you takkan lupa ataupun masih teringat lagi momen tu? Momen konsert pada hari ini? Momen, I rasa konsert kali ini lebih santai. So banyak macam Kak Iki lebih spesifik sikit, yang mana? Okay, santai macam I mean spesifik. Okay lah, benda yang memberi kesan ialah goyang Shopee. Sebab tak pernah-pernah Kak Iki buat goyang Shopee tu. So dia lebih santai. Comel kan? Tarian dia? Ya? Tarian dia comel lah. Tarian comel. So macam I tak expect lah. Alright. Ucapan untuk Tati? Ucapan untuk Dato' Siti, all the best untuk next concert iaitu di Australia. Wow. Wow, matanya. Tajam menikam dia. Jadi, Siti Zonas antara Siti Zonas yang buat perform dia nak pensan. Macam mana? Tadi okey? Tadi okey. Okey. Sangat-sangat okey. Apa? Maksudnya 3 hari yang sangat dekat. Yes, latihan semua dengan semua. Kempak lah. Siapa buat step tu? Kita orang gabung idea. Gabung idea beramai-ramai untuk untuk dapatkan step yang bas-bas tu lah. Bersandar. So, dah habis tunggu Mak Iti sanggup. Tunggu Mak Iti bersandar ni. Mana Mar katanya lelah. Mar lelah. Sebab Mar dia dengan antena dia tu. Dia tengah mencari frekuensi-frekuensi. Alright, thank you. Sorry lagi peminat-peminat. Yang ni dah komen dah tadi. Tapi dia dah letih tadi sebenarnya. Rupanya dia ada kejutan malam ni, rupanya. Macam mana? Ya, tu saya cakap tadi, surprise tadi. Simplicity. Aku nak cari siapa lagi.
Eh, mana fast-fast? Fast-fast. Fast-fast.